سأقبل يا خالقي Aduh, Masya Allah. Aduh, grogi banget. Pundak itu ada berapa sih? Apa? Hah? Pundak itu ada berapa? Dua. Masa sih? Iya. Hah? Coba aku hitung. Satu, dua. Tiga. Eh, enggak. Satu, dua, tiga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, di channel Ivan Sandroy. Udah lama lu, gua nggak reaksikan lagi lu. Maronan Seko Goban. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Udah lama ya, iyalah gitu kan soal. Jadi memang kalau misalnya untuk reaction gue itu sendiri adalah tergantung dari teman-teman semua pengen minta untuk reaction apa. Ya, mungkin kemarin ini gue lebih banyak untuk di VOB, it's okay, gak masalah. Karena memang VOB itu sendiri perlu didukung oleh kita itu sendiri. Tiga darah, manggung keluar dengan hijabnya mereka. Jadi kan mesti cadas tuh. Ya kan, belum lagi ada lagi Bang Ridho Rungsu yang orangnya humble, rendah hati. Bang Harrisku juga humble juga, rendah hati dengan prank-pranknya gilanya. Prank-prank itu yang mengatakan lebihnya bahwa Indonesia itu kuat untuk IT-nya loh. Dan kali ini adalah prank untuk sholawat. Prank kok di sholawat? Ronan saya berubah ini. Cek ya, jangan lupa subscribe, like, komennya lonceng gitu. Kali ini ada yang terbaru lagi nih, ada prank sholawat sama cewek mualaf. Jadi cewek mualaf itu di prank sholawat. Dam dararat ding ding. Cewek dua nih. Seibu satu macam, banyak kok yang cari makan. Ai, ai, ai. Sampai menjual ke hoi mata. Ai. Seibu satu macam, banyak kok yang cari makan. Menjual koyan, sampai menjual ke hoi mata. Ada cahaya yang halal, ada cahaya yang halal. Itu tergantung kita. Meong aja sih. Ngikut sama anak ya. Anak punya aju dan 100 di rumah. Ayy. Risiko. Risiko ya. Begini punya aju dan ada 100 di rumah. Gaya kamu nih. Lagi curhat aja sih. Jadi gini-gini guys. Buat lu semua yang belum tahu tentang Bang Ronan Saiful Goban itu sendiri, ya nanti lu tonton juga gitu loh. Orangnya yang paling banget, dia paling banget yang bikin lu kesel, ditanya memang iya gitu loh. Dia juga masuk ke bikin kesel di prank ini, karena memang konten ini adalah konten prank. Jadi memang bikin kesel orang. Tapi ada kualitas ataupun hasil yang bagus nanti terakhirnya. Jangan lupa tonton terus sampai dengan akhir. Ya, lanjut. Gak ada buyung ya ini. Ada buyung enggak? Buyung. Hah? Iya, masa saya nanya sama semut. Kamu di sini. Kenapa enggak ada buyung di sini? Hah? Enggak ada. Aku jadi Dubai. Buset. Dubai. Bus. Nih. Soalnya aku tuh emas. Mirip Air Noah. Buka dulu. Nyanyi Meong. Ikut nyanyi Meong juga.
apa ya tiapnya yang aku tampan ini. Ibu satu wanita mencintai aku tapi aku nggak mau. Nggak mau, nggak ada yang mau tapi. Aduh. Lagi duduk nggak kelihatan, emang aku lagi tidur di sini aja, enak di sini. Cakep tapi cowoknya lo garing. Kafe apa sih namanya cuy? Apa? Ini cakep bener lo. Apa kamu gimana sih? Ya lo, jadi kalau misalnya memang kalau lo nonton dari Bang Ronan Sevilla Gobar itu sendiri, korban-korbannya itu cakep semua lo. Dan kadang juga ya, ini kadang juga gitu lo. Bang Ronan Sevilla Gobar itu sendiri juga apa dalam artian enggak apa? Enggak pelit. Nah, enggak pelit untuk berbagi Instagramnya buat cewek ini lo. Tonton sampai habis tuh. Nanti dikasih Instagramnya juga. Gila. Yuk. Kamu gimana sih kesini gak tau nama kafenya? Tak kayaan tuh. Boy, buset. Ini ngapain kalau misalkan gak tau ini kafenya kafe apa? Aku juga nyasa di sini. Aku dari Dubai. Tapi aku belum. Sultan gitu. Iya, ay ketawa-ketawa. Ku naon eta? Ketawa. Eh. Oh iya, lagu yang lagi viral sekarang. Nah aku naon nu bango yo banu geulis. Nah nu geulis ku naon lo banu bango. Tiga nama hayasya. Asa ay hade yupa meyo. Tiga nama hayasya. Tasik na unga de ma. Nah aku naon nu bango yo banu geulis. Nah anu banu bango yo banu geulis. Tiga nama hayasya. Aing hade yupa meun. Iya merenya. Apa sih hei bisa harga mati enggak suara aku masih begini aku lagi nyanyi boceng. Kok ketawa kalian? Bapak aku bilang suara aku tuh mirip Ariel Noah. Ariel Noah. Oh, si Widi Widi. Oke juga nih baju merah baju hitam. Suka dua-duanya ini. Baju singkat. Antap dalam ketiban. Namanya saya tuh keren. Aw aw. Wow. Set air bang. Yang falset. Gaya air noah. Air noah. Ada yang mau dicuci tuh loh dari bang bang ini bang Ronan itu. Bang PA gue. PA berat loh, jadi konten kreator seperti ini prank itu berat loh gitu loh. Yang satu sisi dia harus berakting menjadi se-PA-PA-nya dia demi konten. Iya gitu loh, ya kayak gini kan apalagi dia harus menahan malu gitu loh. Ya itu di depan cewek-cewek asing, berat. Gini loh, ya, tapi alhamdulillah kita pun yang nonton pun juga lucu-lucu gimana. Lanjut loh. Nah, Air Noah itu kalau lagi konser tuh buka baju. Malu banget anda buka baju di sini. Buka baju dilempar ke audiens. Iya. Eh ke jamaah mah. Ke penonton. Fans penonton atau jamaah nanti ketahuan itu. Mau ke jamaah. Bu. Apa tuh yang mau dibuka? Buis. Kan mau kasih duit. Kan dari Dubai katanya. Banget. Pedes. Menghapus jejak. Nah, Air Noah itu dulu sama anak nyanyinya dia aja terkenal. Saya enggak kenapa kan begitu. Orang-orang bilang sih aku gila, tapi enggak sih sehat-sehat aja. Iya. Kamu merasa kamu gila? Enggak. Aku sehat walafiat. Iya. Assalamualaikum. Sekarang kayak gini kamu nyanyi-nyanyi enggak jelas. Enggak jelas gimana sih gini jelasnya? Kayaknya udah mulai marah nih yang hitam nih. Hei biasa dong. Wih, enggak. Kamera udah mulai enggak suka ya, kesel banget ya kayaknya ya. Gila. Yah, nyanyi agak aja. Kepadamkan mata ini. Ku coba tuh kemayupakan. Syok. Jadi ini kok saja kiru lo. Kampret. Cinta cintaku. Cakep. Alhamdulillah. Aduh. Ayang beb, cintaku manis kau baby honey kau berlianku. Iya halo sayangku cintaku manisku.
Ini kakak nih sayang nih di belakang cewek-cewek jomblo. Yang satu baju merah, satu pakai baju hitam. Mas, aku nggak apa-apa jadi yang ketiga buat kamu. Aduh, kata kakak sayang, aku udah punya calon, bisa dulu nggak sih? Iya sayang, malah kakak, mas kita kawin lari aja yuk. Hei, ish kata kakak, kawin lari. Si lo gelo aja nih. Emang berkah kawin lari begitu kata kakak. Gak mau aku. Ayah. Mau sayang ya, aku nggak apa-apa mas, maharnya sajadah aja kata. Uy, mengerikan. Allah, memang si mulia kamu maharnya. Tapi anak nggak mau, anak butuh punya calon nih, cuantiknya kayak bidadari. Iya sayang. Hih, kata kakak, cewek-cewek zaman sekarang ini apa sih kata kakak? Atel-atel. Iya. Masih asisten murid-murid aku dong. Iya sayang, biasa marah-marah cemburu sayang sama kita sayang. Dan iya. No. Ini sayang kakak baru nyampe Bandung nih sayang nih. Kakak lagi di jam. Iya sayang lagi di Bandung. Nih. Iya di. Iya biar. Bisa di. Hah? Video call enggak bisa sayang sinyalnya jelek. Jelek banget sayang sinyal di sini. Gangguin saya Mbak itu pacar kamu, Mbak. Iya, jangan tuh berisik para jomblo tuh sayang. Iya coba, Mas, udah Mas, cepat nikahin aku, ayo Om. Aku punya calon, aku belum punya calon. Iya sayang tuh, nikahin cepetan Mas, nikahin cepetan Mas ya. Aduh ya udah sayangnya, emang sih, udah di luar batas manusia sekarang perempuan zaman sekarang sayang. Oke sayangnya, ya saya cinta kemanis ke my baby honey ku. Ayam percaya sama kakak, pokoknya percaya omongan kakak ya. Kakak gak pernah bohong sama ayam. Ayam gak perlu bukti-bukti, udah. Ayam belajar dari Nagita Slavina dong. Raffi Ahmad itu setia sebenarnya. Iya. Kakak mau ikutin jejaknya sayang. Iya. Iyalah, Raffi Ahmad itu setia, bucin banget kan. Sama kayak kakak sayang. Kakak juga bucin banget sama ayam. Cinta banget. Love you banget. Sayang. Oke sayangku, siap cinta kemanis ku. Oke berlian kok siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaik. Enak banget tapi nyayang ya. Ngeselin emang gitu bahasa-bahasanya dia itu ngeselin banget. Tapi ya begitu gitu loh memang. Keahlian dia yang awal itu adalah bikin ngeselin orang sejadi-jadi. Memang. Tapi hasilnya ya lucu. Capek. Untuk membuat seperti ini itu capek gitu. Enggak semua orang bisa. Aduh. Mana dapat korbannya cam-cam cuy. Jadah. Enak banget ternyata ayang ya. Sendel jomblo. Apa? Kenapa? Ada yang salah sama aku? Iya. Enggak ada salah. Enggak ada kan? Makin yang itu ini mulu ya, yang betul sih ya. Kali cewek maunya menang terus. Yang warna aja. Yang warna aja. Bagus jawabnya. Omongan kamu. Mau di adik nikahin sama aku ya? Pede banget sih kalian ya. Enggak. Emang tadi kamu kan bilang Mas nikah sama aku gitu ya. Ya. Duduk di sini. Lagi nyantai. Iya. Apa? Kan bisa nyantai di atas. Enggak mau di atas. Lebih nyaman di bawah sih. Aku juga santai sini. Ganggu gimana? Enggak, enggak bisa keganggu. Aku enggak keganggu, enggak. Aku enggak keganggu. Udah marah-marah aja nih. Ayo saya berantem gue. Berantem. Mana kafe kamu? Bukan. Waduh, gila nonton sinetron dong gue. Bebas dong, udahlah. Bebas, memang. Bebas pokoknya. Potong bebek ah. Makin keren sekarang ya orang ini. Masyaallah. Ah, apalagi bakal pakai ini nih. Coba lah pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi. Power on. Asik.
Bluetooth mode. Oh. Waiting for connection. Pingsan lagi. Connected. Kayaknya anak gak tuh untuk lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu Arab aja ya. Ya semoga ya mereka dulu jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh salawat sauk bilu ya. سأوق بيل يا خالق جديد أنت مني إلهي كبير وأرجو إذا أنت تقبلني سأوق بيل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد. Nice dipakai malu pakai dia. Allah terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Boleh juga. Aswaitu ka Rabbi wa amhartani wa tasturuni rama'anni anid li'anna ka Rabbi wa رحيم بكل الورى العظيم سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد تتقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. Enak ya Sri ya. Ya Allah. أتيتك يا خالقي باقيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في أي وإن تعفو عني فذا يوم عين سأقبل يا خالقي من جديد
Allahumma salli wa sallim. Power off. Ini dia ya, belum final loh. Ini belum final loh yang dikasih dari Bang ini loh. Jadi ini dia prank solawat. Pertama di prank dulu, abis itu dikasih solawat. Itulah maksudnya. Di prank dulu sekesel-keselnya, separah-parahnya, semarah-marahnya itu korban, gitu kan. Nanti dikasih solawat adem. Kasih solawat adem. Dan ini belum final, akan ada lagi. Mulus, lanjut. Terharu. Aduh, Allah berkat Ais kalian. Aduh. Apa? Tadi kan janji enggak jelas. Heeh. 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 Kalau tadi selawatan. Heeh. Beda dong sama selawat sama. Heeh. Heeh. Gimana? Ini. Aduh, insya Allah. Kayaknya enggak nyaman banget kalau depan belakang begini. Hah? Sini aja. Sini ya. Apa nanti aja di pelaminan gitu. Mulai. Mulai lagi rayuannya. Hajar. Serius nggak apa-apa? Oke deh. Gara-gara makanya tadi selawatan saya malu jadi saya tutupin aja. Allah Akbar. Serius nggak gerah? Buka aja sih kalau gerah. Nggak apa-apa. Berarti bagus lah kamu menghargai selawat namanya. Sini dong. Jangan geser dari sini aja nggak apa-apa. Ke sini dong katanya. Jangan jauh-jauh lah. Iya. Aku boleh kenalan nggak? Boleh ya. Tak kenal maka tak. Tak kenal maka tak. Sayang. Kalau udah berarti kalau udah kenal berarti harus harus silaturahmi maksudnya. Oh iya. Bisa bilang. Oh, Elsa. Elsa, teteh. Teteh namanya. Melinda. Siapa? Melinda. Elsa Melinda. Iya. Namanya mirip kayak yang semalam tuh. Hah? Iya. Siapa? Yang ada dalam mimpi aku gitu. Jadi begitu, mulai kan kagum bilang tadi belum final. Nah sekarang udah masuk di rayuannya. Tadi dibikin kesel, ya kan dibikin adem pakai selawat, ya kan ngeprank dulu baru selawat. Ini sama loh, diprank lagi dengan rayuan gombalnya. Akan berakhir seperti apa? Kita nonton lagi. Berarti bener apa kata orang-orang bilang ya? Apa? Hah? Bidadari tak bersayap itu memang ada gitu. Oh, kayak kalian gitu. Rayu terus lah, rayu terus. Ayo, okay. Aku mau nanya sama kalian, gimana perasaannya pas aku tadi datang nyanyi-nyanyi gak jelas gitu? Oh. Ya, keganggu. Keganggu. Apaan banget sih ini orang gitu ya? Iyalah. Bukan keganggu sih. Kayak. Iya, apa banget? Ini asyik. Dari mas udah jalan, udah muter ke sini, terus tiba-tiba loncat ke sini, kita kayak. Kedengaran asyik. Garing banget lagi ya. Iya. Ngeselin. Sekarang ngeselin, tapi nanti ngangenin tuh. Hei, hei, hei. Aduh, insyaallah. Emang kalian dari mana sih? Dari mana ya? Dari mana? Dari mana? Dari rumah kamu. Hei, bantai! Kan nyabit dari mana? Enggak, maksudnya ngapain ke rumah aku? Mau minta restu ke bapak gitu. Kok enggak? Minta makan. Minta makan. Dari mana? Serius dong, aku nanya nih. Dari Unyur. Unyur, Serang gitu. Ya. Dua-duanya dari Serang. Ya. Masa sih dari Serang? Kenapa? Tapi muka-muka orang jauh aja kalian tuh. Enggak. Iya. Emang enggak meyakinkan kalau kita orang Serang ya? Iya, tapi muka-muka orang jauh aja. Soalnya istimewa gitu. Aku gak mau satu-satu, langsung keduanya aja lah. Tadi masnya udah teleponnya loh sama ayangnya. Itu bohongan aja, buat kamu kesel aja sih. Bisa dinikah segala macam. Aduh, insya Allah. Beneran teleponnya sama ayang? Enggak kok, aduh, insya Allah. Kalian ngapain di sini sih? Santai-santai aja gitu ya? Iya.
Jadi aku tuh mau minta penilaian aja. Jadi sebenarnya aku ini aslinya sebenarnya mau ikut lomba salawat gitu. Jadi aku ini lagi ngetes mental aja, gimana sih perasaan cewek-cewek yang lagi nongkrong pas denger salawat. Aku gak bohong, tadi pas kamu tadi salawat kamu, aku langsung merinding. Tuh kan bang, dibikin merinding lu. Alhamdulillah ya kakak ya, merinding. Jadi pengen pakai hijab gitu, apa gimana? Ayo! Mantap, mantap. Adem banget. Beda dong sama salawat sama tadi yang tadi kamu nyanyi-nyanyi. Iya. Katanya kamu suara kamu bagus. Aduh, Masya Allah. Kalau kamu lagi tadi sholawat, kamu bilang, para saya mas, baru masuk. Tadi aku ngeliat, kenapa itu ada apa tangannya? Kenapa? Di tangan ada apa? Apa ya? Ini. Ada apa? Ada apa? Oh, ada tato. Kenapa sih cantik-cantik kok ditato sih? Oh. Sayang banget sih. Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Cie, begini, pengen dibegini gitu. Bisa-bisaan. Yang merah aja jadi bingung. Ayah, insyaallah. Jadi kira-kira cocok gak buat ikut lomba sholawat gitu? Cocok. Cocok gak ya? Dan terus abis ngisi acara sholawat, lomba sholawat gitu, mau lomba juga sama Mbak Kohti lewatin Quran. Maaf, aku izin tadarus atau muroja'ah. Ngaji-ngaji ya sedikit Allah. Disini boleh gak? Keganggu, keganggu gak sih? Keganggu, kalau gak aku pulang. Kalau keganggu. Enggak takut keganggu sayang. Teteh sini maksudnya. Enggak yang gimana-gimana ke kamu? Oh iya. Aku izin tadarusan di sini boleh? Boleh. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Beneran? Ya udah. Enggak ada requestan, enggak ada. Terserah. Iya. Emang gitu sih cewek, selalu ya, terserah. Kan cewek kan kalau ditanya kan udah makan belum? Apa? Iya. Mau makan apa, mau kemana, terserah. Kan selalu jawabnya terserah. Iya. Ya, pokoknya udah. Cewek enggak ada obat deh. Masuk ke bengkok cewek. Tapi sebelumnya kita boleh tukeran tulang gak? Siapa ya? Kamu deh, kita boleh tukeran tulang gak? Kok tulang? Tulang apa? Iya, aku tulang punggungmu, kamu tulang rusukku. Allah! Ya, gitu ya. Memang rayuannya itu gombal banget. Rayuannya itu sendiri. Ya rayuan sehari-hari ya mungkin yang sering kita dengar, tapi rayuan ini sendiri dibilangnya fix benar-benar berhasil digunakan untuk para wanita. Itu loh. Dan ini udah jelas Bang Ren, pengronan. Allahu Akbar. Nah ini ya akan mulai masuk untuk ke finalnya itu sendiri nih. Ngapain nempel-nempel sih ya. Untuk ke finalnya itu sendiri, tadarusnya. Tadarusnya itu seperti apa, jadi buat semuanya agar lebih paham. Nah ikutin aja dulu, oke lanjut. Lagunya nih. Aku boleh duduk sini gak? Hah? Oh dekat? Aduh Masya Allah. Aduh grogi banget. Pundak itu udah berapa sih? Apa? Pundak itu udah berapa? Dua. Masa sih? Iya. Coba aku hitung. Satu, dua. Tiga. Enggak. Satu, dua, tiga. Astagfirullahaladzim ya. Astagfirullahaladzim. Aman. Aman kan? Sesak nafas aku di sini. Iya. Sesak nafas banget. Mungkin separuh nafas aku dari kamu gitu. Bantai terus. Oke. Mau ngaji nih, oke ya. Oh, jangan buat aku grogi dong. Deg-degan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Kira-kira cocok gak buat ikut lomba-lomba gitu? Cocok. Juara gak kira-kira? Pasti. Tapi aku gak perlu juara di sana. Tapi aku gak mau juara di perlombaan gitu. Kenapa? Maunya juara di hati kalian. Allahu Akbar! Ada yang lewat. Maksudnya ini, kamu lagi lombanya di hadapan kita sebagai jurinya. Iya. Betul sekali, betul sekali. Kamu lombanya di sini aja. Iya. Hari ya, insya Allah, insya Allah. Cocok lah ya buat ikut lomba ya, cocok ya. Kalau buat jadi imam kamu cocok gak sih? Ayo lo. Mulai rayuan lagi. Enak banget sih jadi kalian. Kalau pengen lihat bidadari itu tinggal ngaca gitu. Hah? Ngaca. Aduh, insyaallah. Ada geser sini sedikit, sini lagi dong. Iya. Soalnya cantiknya kelewatan gitu. Bukan kelebihan. Oh, kelebihan. Kamu gak mau nanya nama aku siapa? Oh iya. Aduh, kenapa sih perempuan ini maunya ditanya? Iya. Nanya balik ya sekali-kali. Iya, siapa namanya? Kita salaman dulu. Gimana sih? Gini ya. Iya. Kan udah tadi. Kan udah salaman begitu. Iya. Aku namanya Jo. Hah? Jo? Iya. Jodoh kalian gitu. Gimana gue nanya orang kerjain mulu ini? Aduh, insyaallah. Dari mana? Aku sih aslinya Jawa. Aslinya Jawa. Jawaban kamu. Jawaban setiap doamu. Oh. Iya. Aduh, insyaallah. Tadi kan kamu bilangnya dari mana? Dari Dubai ada ya? Iya, mana mungkin muka-muka Indo begini, muka-muka Dubai. Aku mau tebak-tebakan nih sama kalian. Ya, biar kalian relax ya. Aku mau ajak tebak-tebakan kalian. Kalian sebutkan apa yang saya tunjuk. Oke? Okay? Kalian sebutkan apa yang saya tunjuk. Dengan cepat. Oke? Okay? Contoh. HP gitu, oke? Okay? HP, gelas, tas, asbak, celana, ini celana, robek, baju, kacamata,
rambut, hidung, kamu, ini jodoh kalian lah. Bisa sih, boleh-boleh lah kalau kayak gini lah, boleh-boleh lah, ya gak? Masih bisa aja lu bang. Aduh, kecepatan gua panas. Mikirnya gak ketebak ya. Itu jatuh. Iya bener. Aduh, masya Allah. Bentar lagi aku mau balik. Aku sebelum balik, aku boleh nggak follow-followan IG-nya? Boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Nggak ada yang marah. Nggak. Oh iya, kan kalian tadi jomblo kan ya? Oh salah ya? Iya benar. Oh benar. Oh benar ya. Benar berarti. Ya jomblo. Apa Instagram jomblo? Tete-tete, aku bercanda. Apa Instagramnya teh? Elsa. Oh Elsa tuh. Elis. Elsa Elis. Paling atas tadi. Ini? Iya. Wih, banyak loh, followersnya banyak loh. Aku follow tuh ya. Tete? Sini deh. Sebutin aja dong. Melinda Pak Pahan. Tuh, Melinda. Pahan. Ya. Udah kasih loh Instagram loh. Pahan dong. Pak? Iya. Kamu asli Medan? Follow ya. Deh. Ronan disitu. Kenapa? Suruh siapa di fullback? Aku paling gak mau kalau dia fullback. Hah? Paling, aku jadi malas kalau di fallback itu. Aku, kenapa? Aku dari awal tuh kalau follow orang tuh nggak mengharapkan fallback dari mereka. Iya terus? Maunya di loveback. Kita itu. Kampret. Udah lama jadi kangen juga ya, benar ya. Oke, jangan lupa subscribe, nyalain dan komennya, lonceng di aktifkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi ya. Selanjutnya kayak gini ya. Yuk.